Yo, halo semuanya. Kembali lagi bersama gue, Riasel. Dan selama hampir 2 bulan gue gak upload video sama sekali. Pengen nangis. Dan rasanya tuh kayak gak enak banget gitu. Beneran gak enak. Gue coba bikin video dan gagal. Bikin video lagi, gagal lagi. Kayak dalam video itu serasa masih ada yang kurang gitu. Sebenarnya sih bagus-bagus aja, tapi gak tahu kenapa gue gak upload itu video. Jadi dalam video kali ini gue bakal tunjukin beberapa video yang gagal gue upload. Contohnya Minggu Kreatif. Dalam Minggu Kreatif ini gue membuat request dari kalian pas live beberapa bulan yang lalu kalau gak salah. Dan gue gak upload gara-gara distance storage-nya yang menurut gue itu kurang bagus. Ya bisa kalian lihat lah betapa suramnya storage room yang gue buat ini. Dan juga kalau kalian sadar gue itu numpang rumahnya Pillager. Survival Season 1. Yoi guys, akhirnya setelah sekian lama kita building, akhirnya guys, wah, akhirnya jadi juga lantai 2-nya. Ya ampun, akhirnya setelah sekian lama rumah di dalam gunung itu akhirnya guys, akhirnya sudah bisa dikatakan ini sudah selesai guys. Oh my god, akhirnya yeay. No, jadi rumahnya kecil di luar, tiba-tiba masuk ke dalam ada ruangan gede banget gitu ya. Dan kompetisi building Minecraft sedunia. Ya gue ikut kompetisi building Minecraft sedunia yang punya Mr. Beast itu yang jumlahnya banyak banget. Dan ini adalah karya building gue yang bertemakan Team Trees. Dan itu pohon bikinnya itu harus satu-satu narukin blok. Dan kalau kalian tahu, gue habisin waktu sekitar 18 jam buat bikin pohon sama lubang di bawah tanahnya. Kalau kalian sadar, itu terraformingnya itu secara manual, gak pakai command block yang langsung jadi lubang gitu. Ya, lumayan banyak effortnya lah ya. Tapi sayang sekali, building gue gak lolos babak penyisihan. Dan ini itu adalah building terbesar yang pernah gue bikin dan juga kompetisi building pertama yang gue ikutin. Ya lumayan lah ya buat lomba pertama kali gitu. Dan jujur, banyak banget video yang udah gue siapin buat gue upload. Tapi entah kenapa gue malah gak upload gitu. Nah, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan gue makin jarang bermain Minecraft. Justru gue malah bermain game lain seperti Valorant dan Genshin Impact. Akhirnya ya gue gak upload gitu. Singkat cerita, kalau gue tetap seperti ini, yang ada gue malah gak bakalan upload video lagi gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk bikin konten video game yang lain. Dan kemarin gue baru aja beli 4 game sekaligus, mumpung lagi diskon gitu. Dan game yang gue punya sekarang berjumlah 6. Dan sesuai judul, gue akhirnya kembali lagi ngonten guys. Ya meskipun bukan Minecraft gitu ya, tapi bukan berarti gue berhenti main Minecraft. Gue hanya ingin menghibur kalian dengan game selain Minecraft. Gue berharap kalian tetap terhibur dan senang banget sama video yang gue bikin gitu. Dan gue juga pengen ucapin terima kasih kepada kalian semua yang udah setia banget menunggu videonya Riasel gitu ya. Wah, makasih banget. Dan akhir kata, gue Riasel. Sampai jumpa lagi di esok hari. Bye-bye. Enggak. Of course. Let's not yang closing. Gak bisa. Enggak mau. Bisa closingnya. Closing aja. Nggak mau. Loh, kok situ? Sini. Ayo, ngomong. Ngomong. Nggak mau. Loh, lari. Mana? Nggak mau. Kok malah di situ? Nggak mau.